sudah menjadi rutinitas pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk memperingati Hari Kesadaran Nasional pada tanggal 17 di setiap bulannya. Pada upacara kali ini, terlihat hadir Ibu Sekda Pangkep dan di 1421 Pangkep, Wakapolres Pangkep, para asisten, staf ahli dan kepala OPD, dan hadir pula segenap anggota TNI Polri beserta para ASN. Pancasila. Satu. Dengan upacara kesadaran nasional yang rutin dilaksanakan, akan tercipta semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Dalam sambutan, Andi Ilham Zainuddin selaku Inspektur Upacara mengatakan dalam upacara kesadaran nasional tercipta semangat kesatuan dan persatuan kita sebagai anak bangsa dan berharap adanya peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dalam mendedikasikan Dharma Bakti. Akan kemerdekaan Indonesia telah sampai lagi juga memberi dampak positif. Harapan kami khususnya kepada pihak pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi perannya di masyarakat kita. Mudah-mudahan ya, dengan peran kita yang optimal di masyarakat, masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang hari ini masih kita bisa menangani secara bersama. Dalam wawancaranya, Andi Ilham Zainuddin berharap pemerintah daerah lebih meningkatkan perannya bagi masyarakat. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Pangkep TV mengabarkan.